dari unsur dapat apresiasi juga ya dari Polda, dari Polres, ya, kejaksaan dan pengadilan juga bagus responnya. Kita bagus kalau kita ini bahkan suratnya juga ke elektronik aja udah langsung dijawab. Total dendanya Pak? Total denda kita masih berpatokan kemarin hanya 4.150.000 ya. Itu aja yang baru kita dapat, ya, itu kita langsung udah setorkan ke kas daerah. Ya, ya di kas daerah. Ya, yang paling sekarang banyak Pak daerah perkotaan. Daerah fluktuatif ya. Kadang daerah perkotaan juga ada, desa ada, ya maklum lah. Kalau lagi gini kan masyarakat juga kucing-kucingan ya, kadang ada petugas nih dia pakai masker, pakai jaga jarak, nggak ada ya itu lagi ya gitu. Nah kalau mengatur masyarakat ini perlu kesabaran yang tinggi, kesabaran kitanya juga harus ikhlas ya, beda dengan ngatur hewan ternak tuh kan. Di kota kan udah relatif kondusif pergerakan di perumahan dan di kampung-kampung yang memang masih tinggi. Nah, itu kan okay. Kalau di daerah perkotaan protokol ini udah bagus ya. Udah ada kita tiap malam juga patroli udah bagus dan untuk ke daerah-daerah samping atau pinggiran ya, perumahan atau daerah kecamatan juga kita sudah koordinasi dengan Satgas Covid kecamatan. Jadi ada unsur spika kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Nah itu malam tiap malam kita adakan agenda patroli. Ya nanti bergilir. Biasanya nanti dari unsur Satgas Covid kecamatan memberikan laporan atau meminta bantuan ke Satpol PP Kota Serang untuk mengirimkan personil. Nah berarti kemarin kita laksanakan di Banten. Nah itu dengan Satgas Kecamatan dari unsur Koramil, untuk Polsek Kecamatan dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Serang. Ya. Jadi sifatnya membantu ya? Siap, sifatnya membantu. Kalau penjual makan malam melebihi jam 8 masih boleh gak sih? Sebenarnya kalau di aturan ya, kalau di aturan itu boleh, boleh. Nggak hanya tidak boleh melayani tempat karena takut berkerumun. Yang kita hanya menegur aja sih, kita tegur itu pun kalau ada kerumunan yang banyak. Nah kita himbau satu sampai jam jangan lebih jam 12 malam masih karena itu kan kerumunan, soalnya kita dipantau dari sebaran cahaya itu dari Google, di sana di Jakartanya di Google.